Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Saya bisa berbagi. Kali ini saya lagi berkunjung ke tempat Serba Lalapan 99. Alamatnya di Lor Patung Sukowati Ponorogo. Ya. 100 meter Kulon Dalan. Yo. Depan variasi mobil Ahas. Depan variasi mobil Ahas. Jadi ini sing duwe iki mau. Di sini menyediakan berbagai macam banyak menu. Ada bebek sambel mboh iki karo sambel kemangi. Ada juga nasi plus bawangnya ini. Harum. Enggak kayak di tempat saya. Ini spesialis ada bawangnya. Ketorone warung anyaran. Pak Kodur silakan langsung disodok. Oke, siap. Siap. Mas, numpang tanya niki kita ngobrol-ngobrol dulu. Niki tamu niki sultan, guys. Langsung sing duwe tak lunggohno. Ya ora enek wonge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Mas? Kula Pak Agus. Oh, Pak Agus. Niki nembe buka pertama napa pendangu? Baru 1 minggu, minggu tanggal 20 kemarin buka. Oh, ada cabangnya, Mas? Dateng jenangan sampun sudah jalan sekitar 7 tahun 8 tahunan alhamdulillah dateng jenangan. Oh. Mas sinten? Mas Agus. Mas Agus ya. Spesialis lalapan, ada ayam ras lunak, ayam kampung, gurame, nila, lele juga ada. Podo mbek masakan kuwi. Tempate Mas Agus ini spesial apa tadi, Mas? Sambal bawang kemangi. Sambal bawang kemangi. Kita porsinya. Ini untuk awal-awal kita pembukaan. Sedulur-sedulur yang datang ke sini cukup bayar lauk sama minumnya saja. Ya. Untuk nasi sama tempe penyetnya free. Gratis. Oh. Kapan? Monggo, dulur-dulur. Monggo, dulur-dulur. Nek tuku ning kene. Alamate ning Lor Patung Sukowati, 100 meter kulon dalan yo. Enek lampu klip-klipe kuwi. Tuku bebek oleh bonus tempe karo terong. Nek ning kene, nek ning nggonku tuku sego tak bonus iwak. Lho, kurang piye ne makane? Aja tuku ning kene. Tuku ning kene. Khusus untuk teman-teman area kota. Oh, area kota. Sing bingung ora usah masak ning omah. Tuku ning kene ae. Mesakne bakule sepi. Oleh area kota. Sumoroto ya main bose iki ning jelas itu dilalek nih njih amin ya tak suun dulur-dulur coba ang mampiro ning Serba Lalapan 99 bayar makannya gak bayar tapi setelah makan ning kemangke nggih biasane ngwe duwe wonten iki kok kenging tak balek nih lho kok ngongkone dulur-dulur mbokon mampir apa dulurmu. Tapi ning kene anu dulur segone gak tau diitung. Jadi ya dicidok diadai ngoten terjemah maem gak pernah diitung. Piye? Segone gak pernah diitung. Apa kurang gaean ngitung sego? Hah? Kuwi iki. Ning Serba Lalapan 99 kuwi segone ora tau diitung. Yo. Lah nek segone diitung, mangane kapan? Iya to, Pra? Angel. Pokoknya Mas Agus sukses, sehat selalu. Semoga kedepannya lancar. Aku tak nyoba mencicipi, Mas Agus ya. Oke. Makasih Mas Agus. Oke guys, setelah tadi saya dolomong guys, saya akan mencicipi. Apakah benar rasa bebeknya sama nasinya itu tadi di sini spesialis nggak dihitung ya? Sebelum makan jangan lupa cuci tangan dahulu, baca doa dulu. Ini nasi uduk ya, Mas ya?
nasi biasa? Coba saya icipin nasinya. Rasa nasinya itu sego banget kemudian. Sambelnya wow, rasanya khas kayak di sambel pedesaan ya mas ya. Agak dekat sini Pak Lur. Ini ada terongnya. Ini saya digorengin bebek tadi. Bebek ini lanang apa wedok ini? Lanang dulu ini. Iya lanang. Tih. Bebek asli bukan mentok. Bebek asli ya? Oh iya. Iki enak bebek asli. Wong ini ngomong guys. Bebek asli guys. Tempenya dulu guys. Sebelum saya makan saya cicipi. Sego kalau diulek sambel itu rasanya memang ya campuran sambel. Markotop bebek ora tak pangan, tak bungkus tak nggo mulih ning omah. Rawat tempe wis marah kok. Pokoknya buat saudaraku nek males mangan, nek males masak, aja lali mangan tukune ning lor Patung Sukawati 100 meter Kulon Dalan Serba Lalapan 99. Setiap beli di sini pasti dikasih bonus tahu tempe. Oh, dan nasinya nggak dihitung ya. Berarti tuku iwak etok. Tuku iwak etok aku minum minum. Harga sama? Sama. Nek sedulur-sedulur film gowo minum karo warung sendiri ya gratis semua. Warung yang aneh nih pemirsa. Nek dulurku nggawa lawuh koma, karo ngombe koma. Ning kene njaluk sego. Iya. Sak penyetane. Wah, enak ya iki berarti ngulangi ngempet wong iki ya. Ngulangi ngirit. Wis tuku ning kene. Nggawa lawuh koma, nggawa ngombe oleh sego. Benar-benar luar biasa pemirsa. Buruan agendakan makan malam buka jam berapa? Jam 10 pagi sampai jam 11 malam? Ya, 10 pagi. Buka jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Rene uang dulu mangan, dulu mangan, dulu Rene. Tak mangan sih guys, kesel aku guys. Oke, paten lu. Pemirsa, ternyata di Ponorogo sendiri ada penjual serba lalapan ya. Lalapan tapi kok enek tulisane ayam, wah ayam ras lunak. Jare ini serba lalapan. Kudune kan ya lalapan tro. Ternyata ada warung 99. Lor Patung Sukawati 100 meter Kulon Dalan. Serba lalapan 99. Setiap beli di sini bonus tempe plus terong plus tahu. Dan kalau bawa lauk dari rumah sama minumnya bisa minta nasi ning kene. Pokoknya buat saudaraku buruan makan malam juga makan siang atau sarapan ya. Buka jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Ada spesialis lele, ayam ras lunak, ayam kampung, bebek gurami, nila. Aduh. Kahanan koyo ngene buka warung anyar, guys, guys. Aduh. Pokoknya semoga sukses lalapan 99 ya. Menune podo megon, guys. Setelah saya sudah kenyang pemirsa, saya harus mendelok lokasinya pemirsa. Gimana kebersihannya benar-benar harus dijaga. Wow. Wow, disentak pemirsa. Bebeknya tinggal 2. Ayamnya juga tinggal 1. Benar-benar rame ya lalapan 99 ya.
apa ya gur kulak kuwi. Oh. Dari pawonnya pemirsa. Bos. Jos kok. Buruan nang podo mangan rene ya. Ini duit tapi. Guys, sabar ya aku mangan war, guys. Aku kudu ngomong karo Mas Agus iki ya. Warunge iki buka wis pirang dino, wis pirang sasi, cabange ning diae. Aku tak teko. Mas Agus, malam. 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 Niki cabange ten pundi mawon, Mas Agus? Alhamdulillah, Serba 899 iki sampun buka kurang langkung 8 tahun yang lalu sampai hari ini. Tepatnya datang depan kantor pos Jenangan. Datang mriko induknya, induknya ini ngono. Jenangan, Kantor induk. Terus niki alhamdulillah wonten tempat datang 100 meter utara lampu merah patung Sukowati jarakan. Turun jalan ngarep variasi mobil AHAS. Buka mulai tanggal 20 wingi. Kurang lebih sekitar 9 hari sambungan guys iki. Kata niku, Mas. Kuwi lalapan 99 kuwi spesialis apa, Mas Sambele? Lalapan 99 niku wonten dua pilihan sambele. Ingkang kagem lari alit-alit niku kula nyediakne sambel tomat boten pedes. Tapi khusus kagem priantun dewasa, dulur-dulur dewasa, kula nyediakne sambel bawang kemangi. Kata niku ingkang raose kan nggih pedese lumayan lentik ilat kata niku. Ngoten. Tapi aku krungu-krungu kok jarene ning kene kuwi. Tuku lawuh tok oleh gratis sego. Bener. Selama berapa bulan? Datang mriki niku mami dulur-dulur pengen raosne masakan lalapan 99 niku cukup bayar lauk kalih minuman. Selama berapa bulan? Gratis tempe penyet sama nasi. Untuk nasinya 1 bulan ke depan kita gratis. Tapi untuk tempe penyetnya gratis nanti untuk kedepannya. Tempe penyet selalu gratis, selalu ada, selalu mendampingi apa yang dipesan. Oh iya, berarti ini guys Ipun. Ning lalapan Serba lalapan 99 kuwi gratis nasi selama 1 bulan dari mulai pertama buka. Kuwi berarti sebulan iki berarti buka pirang dino? Tanggal 20. 20 berarti pendak tanggal 20 maneh ya. Nggih, 20 maneh. Berarti wis entek injury time pisan waktune entek kanggo sego. Tapi nek tuku lele, tuku gurame, tuku bebek digratisi tempe, terong, tahu seumur hidup. Selalu ada seumur hidup. Iya. Iya, seumur hidup pokoke. Tahu tempe. Makanya guys, nek tuku ning kene Serba lalapan 99 gratis tahu tempe seumur hidup. Alamat Lor Patung Sukowati Kulon Dalan 100 meter yo. Enek tulisane go wedi po wadang warung anyaran no, guys. Bakule kawaan. Oh iya. Bakule. Bakule kawaan, guys. Pokoknya Mas Agus, ya. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Semoga sukses ke depan, sehat jasmani rohani. Amin. Yo sabar, yo. Nggih, sabar. Sabar. Sabar ade surga, lek ade iki patangin jam dinding wi jalan santai. Oh iya iya iya. Sabar, sabar. Sopo ngerti saiki sepi. Oke, Mas Agus waktunya. Ya. Terima kasih. Ya. Oke guys, gitu aja yang bisa saya laporkan dari Serba lalapan 99 di Lor Patung Sukowati, Ponorogo 100 meter Kulon Dalan. Ada gratis bebek, tempe, penyet. Ono lampu nih guys, tondone pokoknya gue enek lampu nih. Tuh, enek lampu melang guys. Itu tadi guys, itu kalau ngumpulnya itu di alun-alun Ponorogo. Setiap malam itu pasti ada itu. Dokar-dokaran dikasih lampu. Bayarin mbok piro, takok dhewe. Buat saudaraku, buruan agendakan ke Serba lalapan 99. Bonus tempe seumur hidup. Oke, gitu aja yang bisa saya laporkan dari lalapan 99 Lor Patung Sukowati Ponorogo. Teruslah berbuat baik dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.